Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya sahabat Ayah Zahra Channel ya. Tentunya di sini masih dalam seputar pembangunan ataupun pembinaan rumah dari nol ya. Oke sahabat, di video kali ini saya ingin menampilkan pengikatan batu pondasi ya sahabat. Yang posisi masih di pondasi lagi ya sahabat. Dan sekarang pengikatan batu, tentunya selepas kita korek lubang dan tanam piling dan memasang cakar ayam dan pengecoran ya sahabat. Sekarang kita lanjut pemasangan batu ataupun mengikat batu ya. Tentunya sekarang kondisi masih di pondasi lagi ya sahabat, pondasi bawah ya. Di sini saya ingin menampilkan part 2 ya sahabat, ataupun bagian kedua selepas pengecoran ya. Selepas pengecoran pertama, dan ini ada lagi pengikatan batu ya sahabat. Tentunya nanti di sini selepas kita ikat batu dan kita ada pengecoran satu kali lagi ya sahabat. Tetapi bukanlah di luar batunya, tetapi kita akan isi pengecorannya menggunakan semen di dalam kawasan batu yang kita ikat nanti sahabat. Seperti itu. Oke sahabat, di sini untuk ukuran batunya sendiri sahabat boleh lihat ya, 2 panjang 2, baru kita ukur dari ujungnya 2, kiri kanannya 2, seperti itu sahabat. Di sini kita mementingkan ya ketinggiannya. Tentunya di sini kita membuat ketinggiannya 3 kaki dari pondasi bawah sahabat yang kita sudah cor. Kalau tentang kiri kanannya, kita hanya ikut susunannya seperti ini sahabat ya. 2 panjangnya ya. Tentunya di kiri kanan semuanya kita ikut 2 batu sahabat. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, ini dia ya, seperti ini hasilnya. Tentunya di sini untuk plasternya kita hanya meratakan saja ya. Kita hanya meratakan bagian atas yang berlubang-lubang ya. Selepas ini kita baru masukkan cornya ke dalam batu ini sahabat, ke dalam batu yang telah kita ikat ini ya sahabat.
Oke sahabat, ini dia pengecoran yang kedua ya. Tentunya kita masukkan semen yang kita sudah pun bancu ke dalam batu yang telah kita ikat ya sahabat. Yang penting besinya masih tetap di tempat ya. Karena kita mengukurnya dari besinya ya sahabat. Jangan sampai besinya beralih dari tempatnya sahabat. Oke sahabat, ini saja video saya kali ini. Pengecoran yang kedua ya, tentunya posisi masih di pondasi lagi ya sahabat. Oke sahabat, jangan lupa saksikan terus ya video saya yang selanjutnya. Oke, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa subscribe, komen, dan share ya, agar video ini boleh berkembang. Oke sahabat, itu saja. Terima kasih.